Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman, gue akan ngebahas lagi aplikasi penghasil uang. Dan untuk video kali ini gue akan memfokuskan kepada aplikasi yang bernama Aladdin Bank atau Aladdin Bank. Nah, semisal teman-teman sering melihat ada logo Aladdin Bank yang ada di plang Alfamart, itu menandakan Alfamart dan Aladdin Bank itu sudah bekerja sama. Jika teman-teman penasaran dengan apa itu Aladdin Bank, Aladdin Bank adalah PT Bank Aladdin Syariah TBK, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama MyBank Nusa Internasional yang merupakan patungan usaha antara MyBank dan Bank Nusa Nasional. Dan dia memiliki keunggulan teman-teman. Untuk pemilik atau yang memiliki aplikasi Aladdin Bank, kita diberikan beberapa fasilitas, di antara lain gratis tarik tunai di ATM berlogo ATM Bersama dan link. Jadi per bulannya itu kita diberikan limit 5 kali gratis tarik tunai di seluruh ATM berlogo ATM Bersama ataupun link. Yang kedua, 25 kali gratis transfer antar bank melalui aplikasi Aladdin. Jadi tiap bulan kita diberikan terus-menerus 25 kali gratis transfer antar bank melalui aplikasi Aladdin. Setelah itu kita pun diberikan gratis tarik tunai di Alfamart sebanyak 5 kali per bulan. Dan ini sangat menguntungkan teman-teman, karena untuk Alfamart di Indonesia itu sangat luar biasa tersebar ya. Jadi hampir tiap lokasi, baik itu di kota maupun di perkampungan, itu sudah rata-rata ada yang namanya itu gerai Alfamart. Jadi sangat memudahkan untuk para pemegang aplikasi Aladdin ataupun kartu Aladdinnya. Yang terakhir, kita diberikan 5 kali gratis store tunai di Alfamart, seluruh gerai Alfamart di Indonesia. Jadi tidak mencakup hanya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tetapi meliputi seluruh cabang Alfamart yang ada di Indonesia teman-teman, baik itu ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan di pulau-pulau lainnya. Dan untuk persyaratan untuk membuka rekening Aladdin ini sangatlah mudah teman-teman. Yang pertama itu berusia 17 tahun atau lebih, warga Indonesia berKTP, memiliki KTP, NPWP, email yang aktif, dan yang terakhir nomor handphone yang aktif. Dan berita baiknya teman-teman, untuk yang mau mendaftar di Aladdin Bank akan diberikan saldo Rp25.000 cash pasti dan langsung, maksimal 7 hari sejak kita mendaftar. Dan untuk link pendaftarannya nanti saya akan taruh di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal klik link pendaftarannya saja, setelah itu tinggal mengikuti step demi stepnya, maka pasti bisa dipastikan kurang dari 7 hari saldonya itu akan masuk Rp25.000 gratis untuk teman-teman. Sebagai catatan teman-teman, kelebihan Aladdin Bank adalah bank digital syariah pertama, buka rekening online, biaya transfer gratis, saldo minimum itu Rp1.000. Jadi ketika kita menabung semisal 15.000, maka akan ada saldo yang mengendap sebesar Rp1.000 bagi hasil tabungan mencapai 3% per tahun. Dan ada juga fasilitas donasi ala berbagi yang mudah digunakan, bisa tarik tunai di jaringan toko Alfamart. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk bagi para yang mau mendaftar, untuk teman-teman yang mau mendaftar dan menginginkan saldo sebesar Rp25.000 gratis, bisa download saja aplikasinya, tapi terlebih dahulu harus menggunakan link yang ada di deskripsi maupun di kolom komentar ya teman-teman. Maka teman-teman akan diberikan Rp25.000 gratis saldo, maksimalnya itu 7 hari. Jadi tinggal ditunggu aja, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari. Dicukupkan untuk video kali ini, semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa menambah informasi terupdate aplikasi penghasil uang yang benar-benar free dan real. Dicukupkan sekian, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.